Seorang calon legislatif untuk DPRD Kabupaten Lingga, Dapil 2 Kepulauan Riau, ditangkap Satres Narkoba Polresta Barelang karena membeli narkoba jenis sabu. Menurut polisi, tersangka membeli sabu untuk berpesta bersama rekannya. Nama saya itu dari Dapil 2 Kabupaten Lingga dari Pati. Polisi menangkap tersangka di kawasan Nagoya Mansion Batam, Kepulauan Riau. Dari tangan tersangka, tugas menyita barang bukti 0,66 gram sabu dan beberapa unit ponsel. Tersangka ditangkap bersama rekannya. KPU Kepri perlu memastikan status hukum caleg ini untuk mengambil langkah selanjutnya.